Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Isman Channel. Untuk hari ini aku ingin bagi tahu korang ada satu kedai yang dinamakan sebagai Toy Bundle For You. Dia di kawasan Pangkalan Cepat lah, ke arah Pangkalan Cepat begitu. Dan kedai ni memang rare gila sebab memang ada macam apa, korang pun kadang-kadang tidak perasan kedai itu sebenarnya wujud. Ush, kedai itu wujud lah. Dan dia jual pelbagai jenis barang-barang second hand. Dan ada satu yang aku angkat, iaitu Milo. Produk ni, sebab yang ini pun ada collection dia lah, pada tahun 1950, 1960, 70, 1980, 1990, 2010, 2011. Dan korang boleh kumpulkan ke semua barang-barang Milo ini. Nah, tengok bermacam-macam jenis. Dan aku dapat satu truk lori ini yang bagi aku memang sangat-sangat rare. Dan kita try untuk buka serta tengok di dalamnya. Dan kalau kita tengok sini, memang dia punya seal tu memang masih baru lagi, belum pernah dibuka lagi. Walaupun benda ni second hand, tapi memang owner kedai tu segala barang-barang yang dapat dia jaga dengan bagus, dia jaga dengan rapi. Jadi untuk membukanya tu pun agak sukar sedikit, sebab korang perlu buka dia punya seal ni tadi, baru korang boleh buka lori ini. So mari kita tengok unboxing apa yang korang akan dapat. Wohoho, dia ada dia punya casing sekali untuk preserve dia punya rarity of this Milo truck. Dia ada banyak jenis version, tetapi ini tahun Milo van 1960 to 1970. Minum Milo anda jadi kuat. Terusnya macam mana untuk buka ni, so kita ingin tahu juga di dalam dia ni. Ini merupakan korang punya lori Milo. Dan aku malas untuk buka skru dia ni, sebab aku biarkan saja dia macam gini, sebab dia punya rarity ni terlalu tinggi untuk aku buka. Jadi sayang lah untuk buka sepenuhnya. Ini merupakan Milo yang aku dapat. Sebenarnya banyak lagi barang-barang yang dia jual, tetapi salah satunya yang aku beli iaitu Milo van. Korang tengok dia punya detailing pada bahagian depan ni, memang antara lori yang legend juga dikatakan di sini. Seterusnya dia ada tulis di situ, Milo, minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Oh guys, dari segi detailing tu terbaik lah. Sebab ada yang bagi tahulah, dulu pada zaman dulu kan, kalau korang beli tin yang besar, kalau korang kumpulkan dia punya macam loket begitu untuk retrieve dengan pelbagai jenis produk ini, sampailah habis barulah dorang akan jual produk-produk. Tapi agak limited lah juga untuk membeli van lori ini. Jadi sesiapa yang paling cepat time tu dialah dapat. Dan siapa yang pandai menjaga truk-truk lori ini dapatlah sehingga sekarang ni dijadikan sebagai barang-barang rare yang aku jumpa ni guys. Wow. Jadi sekiranya korang ingin mendapatkan truk lori ini, korang boleh pergi link down below ataupun pergi location yang aku tunjukkan di bawah di description tu untuk membeli truk lori ini. Ataupun banyak lagi item-item yang aku akan review, bukan saja lori tapi bermacam-macam jenis barang lagi guys. So itu sebab aku, thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.